Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara download file lewat vnglitch.com. Langsung saja caranya, pertama buka vnglitch.com, terus dua tulis name and passwordnya di profile. Kita isi passwordnya di profile. Dan klik login. Berhasil. Kemudian kita buka link checker dan masukkan link download kita di tab ini. Saya kasih contoh saja. Nah, kita sudah dapat hasil dari generate link di link checker ini. Kita copy dan kita pastekan di kolom message. Oke, klik go. Tunggu ya sampai link generatornya mengeluarkan link download semacam ini. Nah, ini sudah selesai di generate. Kita klik saja. Oops, salah. Kita klik saja. Nah. Oke, tinggal kita download. Dan sudah terdownload. Jadi gitu aja simpel caranya. Oke. Terima kasih.